Tim Batas Media 99 melaporkan dari Tulungagung. Menjelang Hari Raya Idul Adha yang ditetapkan pada 10 Juli tahun 2022, beberapa masjid dan musala di Tulungagung sudah mulai melantunkan bacaan takbir yang menandakan besok adalah Hari Raya Idul Adha. Selain lantunan takbir, musala dan masjid di Tulungagung ada yang sampai memasang tenda yang akan digunakan untuk ibadah sholat id besok harinya. Tak hanya melantunkan bacaan takbir di masjid dan musala, tradisi keliling desa dengan membawa obor sambil melantunkan bacaan takbir masih dilakukan oleh pondok pesantren Rodotul Hikam yang diikuti kurang lebih 100 santri dan santriwati.